Hai guys, assalamualaikum. Dah sekian lama Alia tak buat video. So hari ni Alia nak buat Shopee haul lagi. Korang jangan lupa tengok video ni sampai habis and jangan lupa subscribe, like, comment and share, okay? So let's start. So dekat sini ada barang yang Alia dah buka. So di sini semua kecil-kecil and ada satu kotak besar. So kita akan buka kotak besar tu dulu, okay? So ni kotak ni pun Alia dah buka. Macam korang tahu ni lah kotak Scarlett. So ya, jom kita unboxing apa yang ada kat dalam. Sebab ni sebenarnya Alia buka dia ada bungkusan macam dia tak balut macam ni lah. So jom kita buka. Kat sini. So first dapat ni Mango Brightening Shower Scrub. Dia lotion charming. Lepas tu ada ini body scrub yang pomegranate. And macam biasa kalau korang beli dia akan bagi this one. Ni stiker. So kita akan buka body scrub ni dulu. Dia ada 3 body scrub. Ada yang pomegranate, coffee and romansa. Ni kalau korang beli. Ni bau dia manis. So ni ialah dia punya body scrub. Dia punya butiran ni halus je tau. So Alia dah pernah pakai. Bau dia manis. Dia warna putih macam ni. Dia dalam ni dia ada with glutathione and vitamin E. So dia dah diregister oleh BPOM. Dia tak test atas animal dan halal, okay? Produk ni daripada Indonesia. Alasnya semua orang tahu produk Scarlett ni kan. So dia bau buah yang manis lah. Itulah dia boleh describe dia punya bau. Next ada yang mango punya sabun. Hari tu dah ada pomegranate dengan tu kan. So ni yang mango punya. Dia warna kuning tau. And kalau korang nampak dia ada butiran yang kecil kat dalam tu. Nampak tak silap sangat. Haa macam tu kan. Dia tak adalah macam mango sangat. Dia bau ni tak adalah macam mango sangat. Tapi dia sangat-sangat wangi. Lalu skin ni. And last kita ada macam biasa lotion. Yang ni ialah yang charming. Alia dah pernah beli sebelum ni dekat Shopee. And ya, dia dapat lagi. Kita buka. Dia balut macam ni. Dan ni dia bubble wrap. So yang ni, body lotion ni dia warna purple. Dia memang dalam dia pun warna purple pastel tau. Ada ni, dia punya lock ni. Supaya tak tertekan. And dia boleh pulas ni. So ya. Dia memang warna purple. Macam tu. Body one. So kalau korang nak semua barang Scarlett ni, korang boleh beli dekat dia punya Shopee. Kat Malaysia pun boleh beli dekat dia punya Shopee. Nanti Alia akan letak link dekat description box. And korang juga boleh tengok review Alia yang sebelum ni untuk tahu lebih detail, okay? So jom kita buka barang yang kecil-kecil ni, okay? So Alia nak buka yang ni sebab Alia dah buka. So first barang ada ni stiker. Sebab dia macam stiker kecil-kecil. So Alia tak tahu lah dia macam mana sebab Alia tak pernah beli. So jom kita buka. Macam biasa Alia akan letak gambar dekat tepi ni and link dekat description box, okay? Tak tahu lah macam mana. Oh korang kena ambil satu-satu tu. Tak tahulah. Tepi ni lagi. And next blender. Yang ni Alia dah pernah beli tapi yang ni kecil tau. Tapi harga dia sama so satu. Tapi but yeah, yang ni adik Alia punya. Alia beli warna biru macam ni. Cute gila and dalam dia tak, ha, cute sangat. And korang, Alia recommend sangat korang beli. Yang ni untuk 2020. Alia nak buka yang ni. So yang ni Alia belum buka. So jom kita buka. Macam nipis kan. Macam tak ada apa-apa pun kat dalam. So, oh tadaa, dia beli ni. Apa? Gelang. Eh rantai. Yang ni rantai ni. Sebenarnya dah lama dah Alia nak beli. Sebab dia baru beli. Dia biru. Cantik-cantik. Next parcel. Alia nak buka yang ni. Sebab yang ni dah buka. Oh yang ni
Mak Lia bayar 0 sen je sebab yelah masa tu dia tengah silan. So 0 sen je. And Alia rasa Alia tak akan letak kot barang ni. And Alia akan letak gambar dengan kedai dia je sebab Alia malas nak cari link. Ni dia punya ni apa ni sponge. So next parcel Alia nak buka yang ni. So lah kalau Alia cakap laju sangat kan, sebab memang laju pun. So jom kita buka. Alia tak tahulah apa benda sebab banyak sangat yang barang semua kecil-kecil. Oh yang ni untuk pemisah telur. Dia beli sebab murah. Apa ni? Pak kat. A few moments later. Oh. Ni dia bagi surat kat korang kalau korang beli. Ha, so sweet. So next parcel Alia nak buka yang ni. Yang ni tak tahulah apa benda sebab dia macam ada bubble wrap. Koyakkan pula. Tak ada pun. Oh, dah tu. Yang ni apa benda? Tapi cute. Now, Alia tak tahulah ni apa benda tapi dia cute. So tak tahulah ni apa benda. Korang tahu ke ni apa? Sebab dia macam-macam ni je. Nak kata kitchen bukan lah tengok. Macam tu je tapi cute. So next barang Alia nak buka yang ni. Sebab yang ni Alia belum buka and tak tahulah apa benda sebab dia saya cakap keras-keras. So sebelum Alia buka ni korang tekalah dulu. Jom kita buka. Oh, tadaa. Yang ni kalau sepik rambut. Alia beli yang warna biru. Susah. And ni cantik gila korang. Dia punya warna biru tu. Dia ada banyak warna tau. So, Alia nak buka yang ni. Mana gunting? Oh ni, buah kuasa. So, jom kita buka. Apa ni? Haa, yang ni Alia dapat rasa 2 sen je kot. Ni dia ada apa ni? Pelangi-pelangi macam tu. Next barang Alia nak buka. So ni ialah last parcel. So lah kalau video ni pendek sebab barang kecil-kecil je. So tak ada banyak sangat nak describe. But parcel ni Alia paling suka and Alia paling tunggu-tunggu tau. So jom kita buka. Lebih fairy light. Yang ni yang berapa tas tapi murah je. And ya, Alia beli dekat kedai ni. So jom kita buka tu tengok dia ada ke tak. Kecil je guys. Yang ni tak tahulah Alia nak pasang kat mana. Allah. So ni dia punya kejadiannya macam tu lah. So korang kena buka yang dulu. Mana dia punya ruang? Kau ni. Sini. Oh, korang kena buka kat sini. Sebab tak dia macam ada kecil-kecil macam ni. Kecil ni kalau kena buka biasa. Sebenarnya kenapa terang sangat tu? Dia bulat-bulat biasa je guys. Okay. Haa ni. Bulat-bulat biasa sahaja. Oh gelap ni. Nampak tak? Buka sekali lagi. Alia recommend kalau korang nak beli dekat kedai ni sebab cantik. Nampak tak? Dia ada banyak. Dia ada yang warna-warni. Yang ni Alia ambil yang warm white kot. So ya, yeah. Dia panjang juga ni. Alia malas lah nak buka sebab Alia nak dekat-dekat bilik. So ya, yeah. Tu je video kali ni. And sorry lah kalau video ni bosan. And ya, yeah, korang jangan lupa like this video. Comment kat kawan-kawan. Comment kat bawah and share dekat kawan-kawan korang. Okay, so thank you guys for watching. Bye, see you in my next video.